kasih Safika di Angkasa Puri. Saya sekarang ini berada di pekarangan Dewan Hong Kong Kuasa NKDCA Penampang sempena dengan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri bagi tahun 2023 ini. Sememangnya Pesta Keamatan yang sinonim dengan masyarakat ataupun suku etnik kadazan Dusun Murut dan Rungus ini yang dirayakan setiap bulan Mei bermula 1 Mei hinggalah ke hari ini 31 hari bulan Mei adalah merujuk kepada semangat padi yang memberikan impak rezeki kepada suku etnik ini. Dan untuk makluman semua penonton pagi ini yang kami bawakan dari pekarangan Dewan Hong Kong Kuasaan KDCA Penampang ini, upacara akan berlangsung di sini dengan lebih meriah lagi seawal 10 pagi ini dan selepas itu beberapa majlis akan diteruskan sehinggalah ke lewat petang. Seperti yang telah anda saksikan sekarang ini, kemeriahan semakin terasa ketika ini dan di belakang saya ketika ini merupakan lamin tradisi ataupun rumah tradisi masyarakat daerah Tuwaran ya. Inilah antara keunikan yang dimiliki oleh masyarakat Sabah dan anda dapat lihat sekarang ini bagaimana sibuknya para petugas setiap rumah tradisi yang ada di pekarangan Dewan KDCA ini. Dan bagi upacara majlis pelancaran semalam telah pun selamat disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Ji Haji Nur Ketua Menteri Sabah tepat pukul 12.05 minit tengah hari. Dan dalam ucapan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri menegaskan, Kerajaan Negeri sentiasa komited dan memberi sokongan padu kepada mana-mana agensi yang menjayakan ataupun menganjurkan sebarang perayaan di negeri Sabah. Ia bertujuan untuk memupuk minat dan mengekalkan tradisi yang sekian lama bagi tatapan generasi muda hari ini. Dan di peringkat akhir ataupun kemuncaknya adalah Ratu Unduk Ngadau seramai 50 orang peserta siapakah yang akan bakal dinobatkan sebagai juara. Jadi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar daerah Kota Kinabalu, Penampang dan di seluruh pelosok negeri, ayo datang beramai-ramai ke Dewan KDCA Penampang ini untuk menyaksikan sendiri Pesta Keamatan Peringkat Negeri bagi tahun 2023. Itu yang dapat kami bawakan dan untuk itu kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Safika dan Munawar. Silakan. Yeah.